Penerima anugerah Point of Light dari Ratu Elizabeth II, Kuan Chi Heng atau Uncle Kentang, gerakkan usaha membantu mereka yang berada di pedalaman untuk ke pusat pemberian vaksin PPV. Ini sebahagian usaha memastikan warga emas dan mereka yang tidak mampu ke PPV berdekatan dibantu. Kita telah lakukan dengan orang kampung. Kita akan bayar gaji sikit untuk mereka membawa orang-orang ini ke pusat vaksin. Itu saya punya dalam rancangan dah. Yep. Dah pun dilakukan. Luah Uncle Kentang, waspada yang ketat perlu diambil pasukannya bagi memastikan tidak membawa jangkitan walaupun itu mendatangkan kritikan dari orang ramai. Saya berterima kasih pada pihak PDRM dan juga MKN lah. Kita ada budi bicara untuk kita pergi berentas negeri dengan surat kebenaran. Tetapi yang pentingnya ialah COVID. Kita lebih khuatir kepada COVID dan kita mempunyai jarak sosial yang agak ketat. Penerima bantuan, dia tidak boleh datang tepuk bahu kita, salam, tak ada, no. Kita letak barang, jangan marah kita. Kita kadang letak barang-barangan tu atas jalan raya. Mereka nampak, oh, kita ni macam menghina orang-orang yang terima bantuan. Betul. Tetapi sebenarnya, kita ada penjarakan. Dan di sana tak ada meja apa nak letak. So, kita letak macam rumah, kampung. Kita pergi, kita letak. Orang kata, oh, awak, mungkin orang akan, netizen akan kata, oh, kamu ni bukan biadab. But to me is no. Kita adapt to the situation. Kita sangat khuatir. Kerana kita punya nyawa. Tapi kita juga khuatir orang tak makan. So kita in a dilemma. Tak tahulah buat macam mana. Tapi kita buat juga. Uncle Kentang disebut-sebut sebab ini kerana menerima anugerah Point of Light dari Ratu Elizabeth II atas sumbangannya kepada masyarakat dalam melakukan kerja-kerja amal dan kebajikan. Beliau akan menerima anugerah tersebut di Pejabat Pesuruhjaya Tinggi British di Kuala Lumpur pada 12 Jun ini.